Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Huawei Malaysia bakal melancarkan peranti Huawei Mate 30 pada 3 Oktober ini. Jenama ini juga dikatakan bakal berkongsi mengenai penawaran Huawei Mobile Services pada peranti serta mengumumkan harga jualan untuk Huawei Mate 30 secara rasminya pada tarikh berkenaan. Samsung telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy A70s. Ia membawakan skrin 6.7 inci bertakuk, dijana chip Snapdragon 675, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri berkapasiti 4500mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 64, 8 dan 5MP selain menyokong rakaman video 4K. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan di India sahaja. Seterusnya, Google mengesahkan aplikasi YouTube Music akan menggantikan Google Play Music sebagai aplikasi pemain audio terpasang pada kesemua peranti Android baharu. Ia akan digunapakai pada peranti yang menggunakan sistem operasi Android 10 dan Android 9 Pie. Namun, tiada berterusan lanjut mengenai penawaran perkhidmatan ini untuk pasaran Malaysia. OnePlus kini mengumumkan penawaran sistem pembayaran nir tunai yang dinamakan OnePlus Pay. Buat masa ini, jenama ini masih belum berkongsi lanjut mengenai butiran penuh sistem tersebut. Ia dijangka akan ditawarkan sekitar tahun 2020. Akhir sekali, pihak MCMC mengumumkan bahawa siaran rangkaian televisyen secara analog akan dihentikan di beberapa buah negeri di Malaysia bermula hari ini. Melalui laman web MyFreeView, kawasan-kawasan yang akan ditutup siaran analog ini adalah Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.